Coba deh, kamu ukur ukuran buku ini. Oke, Kak. Panjangnya dulu. 30, Kak. Lebih dekat ke 30. Oke, kalau lebarnya lebih dekat ke 10 atau ke 30? 10. 10. Ya, lebar. Oke, jadi kita coba sekarang ya. Cek pakai penggaris. Aku ini panjangnya dulu ya. Oke. Yeay, panjang aku bener, Kak. Panjangnya bener? Ya. Berarti kalau coba lebarnya. Lebar aku salah, Kak. Lebarnya beda berapa? Beda 10. Beda 10 ya? Tadi Dodi bilangnya 10 ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga lagi belajar, kan? Yang penting nanti coba lagi ya selanjutnya ya. Iya, Kak. Halo, teman-teman kelas 3. Ketemu lagi di program Belajar Dari Rumah TVRI barengan sama Kak Jo. Gimana belajar di rumahnya, teman-teman? Masih pada semangat, kan? Harus semangat dong, karena tadi Dodi sudah mengira-ngira panjang dan lebar dari bukunya sendiri ya. Kalian sendiri gimana? Apa perkiraan kalian sudah benar? Akhirnya mudah hebat, sekilas tadi Kak Jo dan Dodi berlatih melakukan intuisi bilangan, yaitu sesuatu kemampuan yang berpikir secara luas dengan bilangan yang mencakup nilai besaran. Komputasi mental. Estimasi dan menilai kewajaran hasil hitungan. Keterampilan ini sangat berguna untuk sehari-hari loh. Jadi jangan bosan untuk melatih dan mendampingi teman-teman kelas 3 ya. Pegel, Sin. Iya nih, Kak. Capek juga. Ya udah deh kalau gitu. Sebelum kita mulai belajar lagi, kita sekarang melakukan peregangan ringan ya. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti peregangan ringan ya. Kita mulai dari yang paling gampang. Kita sekarang pegang tangan kita. Dan didorong ke depan. Hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya, kita lipat tangan kita ke sebelah kiri. Seperti ini. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan gerakan selanjutnya, kita balik ke sebelah kanan. Kita hitung bareng-bareng lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang terakhir gerakannya, kita akan menegangkan leher kita dengan cara memiringkan lehernya ya. Seperti ini. Hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ke yang sebelah kirinya sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang udah ngerasa enakan belum nih? Iya, Kak. Badan aku jadi lebih rileks. Berarti sekarang udah enakan ya. Teman-teman di rumah gimana? Udah rileks juga kan? Nah, sekarang kita siapkan buku kerja dan alat tulisnya ya. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Mati listrik. Iya. Ya. Listriknya mati. Terus belajarnya gimana dong? Eits, jangan sampai listrik padam membuat semangat kalian padam juga. Tetap semangat dong. Ya? Ya. Sinta, tolong bawain lilin ke dapur. Iya, Bun. Lilin ada di mana sih, Kak? Lilin itu ada di gudang, di dalam laci, lemari yang menghadap ke utara. Sinta jangan lupa bawa korek juga ya. Sama sekalian bawain lampu darurat yang ada di dalam gudang, di lemari yang menghadap ke utara. Lampu darurat berada di rak yang menghadap ke selatan. Lalu lilin sama koreknya berada di laci lemari yang menghadap ke utara. Betul. Oke. Sinta, ini buat kamu jalan waktu lagi ke sana ya. Oke, senter dari Kak Jo dulu. Utara. Selatan. Ini, Kak,
lampu darurat, lilin sama korek apinya. Terima kasih ya Sinta ya. Oh iya kak, tapi kenapa sih barang-barang kayak gini disimpannya di gudang? Oh, karena gudang itu adalah tempatnya untuk naruh barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tidak terpakai? Tapi ini masih terpakai. Iya, untuk saat ini. Karena sekarang sedang listrik padam, makanya tadi Kak Jo minta Sinta untuk ambil barang-barangnya dari gudang. Kalau listrik sudah menyala, nah barang-barang ini akan ditaruh lagi kembali ke gudang. Oh, gitu. Kalau teman-teman kelas 3 biasanya menyimpan barang atau benda yang tidak digunakan, itu di mana? Oh, oke. Jadi bisa diletakkan atau disimpan sesuai keadaan di rumah ya. Intinya, nanti saat barang-barang itu teman-teman perlukan, akan mudah mencarinya. Terima kasih loh atas pendapatnya teman-teman kelas 3. Yaudah, kalau gitu sekarang Kak Jo mau kasih lilin ini ke ibu dulu ya. Iya, Kak. Bentar ya. Teman-teman kelas 3, tadi Kak Jo sudah menjelaskan ke Dodi apa fungsi dari gudang dan barang-barang apa saja yang terdapat di dalam gudang. Gimana kalau kalian? Ada ruangan apa saja? Apa fungsi dari ruangan-ruangan tersebut? Dan ada barang apa saja yang terdapat dalam ruangan tersebut? Teman-teman bisa langsung saja isi jawabannya di lembar kerja. Dan nanti ayah dan bunda jangan lupa ya untuk berdiskusi dan juga memeriksa jawaban-jawaban dari teman kelas 3 ya. Duh, gelap ya kak. Iya, gelap banget. Tenang, kan ada Kak Jo. Ini Sinta udah bawain lampu tenaga matahari nih. Mau coba nggak? Mau nggak? Kita coba ya. 1, 2, 3. Wow. Terang kan? Terang banget. Terang kayak lampu beneran ya? Ya kan ini emang lampu beneran. Ini lampu darurat beneran. Bedanya ini adalah lampu darurat menggunakan tenaga matahari. Pakai tenaga matahari? Maksudnya? Jadi, aduh, kalau dijelasin sekarang kayaknya susah. Besok deh, Kak Jo jelasin waktu matahari udah terbit, nanti Kak Jo akan jelasin sejelas-jelasnya cara ngisi baterainya ya. Oke, Kak. Tapi buat gambarannya, Kak Jo akan coba bacain satu cerita yang pas banget sama kondisi kita hari ini. Yeay, saatnya membatik. Baca itu asik. Ya, betul. Buat teman-teman yang di rumah, membatik kali ini kita akan membaca interaktif. Jadi teman-teman di rumah, jangan lupa untuk ikut menyimak bacaan kali ini ya. Karena nanti sewaktu-waktu, Kak Jo bisa kasih pertanyaan ke kalian loh. Nah, apakah kalian udah siap? Siap! Gitu dong, kalau gitu. Ini ceritanya ya, Sinta dan juga Dodi. Pada hari Sabtu pagi, Kak Yoga terlihat sibuk membuka-buka beberapa kotak kardus. Dia mengeluarkan lembaran hitam bergaris, kotak-kotak penuh kabel, dan beberapa bola lampu. Selanjutnya, Kak Yoga mulai merangkai dan menyambungkan alat-alat tersebut dengan kabel. Mula-mula, Dian hanya mengamati. Kemudian dia ingin sekali ikut membantu. "Alat apa ini, Kak?" tanya Dian. Kak Yoga membuka sebuah gambar dan menjelaskan kalau itu adalah panel surya. Alat yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Panel surya yang disinari matahari akan mengisi baterai. Pengisian alat dapat dilihat di layar kontrol. Setelah terisi penuh, baterai dapat digunakan selama 5 jam. Namun, sebelum dipakai, alat harus mendapatkan sinar matahari selama 8 jam. Saat ini, penggunaan panel surya sudah mulai meningkat. Banyak alat yang dapat bekerja dengan memanfaatkan panel surya sebagai pembangkit listriknya. Penggunaan panel surya tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Dian mengikuti Kak Yoga keluar rumah. Kak Yoga memasang panel surya di atas atap, tujuannya agar alat dapat berfungsi maksimal. Panel surya dipasang di tempat terbuka yang tidak tertutup pepohonan, kata Kak Yoga. Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Panel surya belum bisa digunakan karena belum cukup mendapat sinar matahari. Keesokan paginya, langit masih mendung dan turun gerimis. Selain itu, listrik tiba-tiba padam. Tadi ayah sempat berkeliling dan melihat ada tiang listrik yang tumbang.
Semoga matahari segera muncul sehingga bisa mengisi panel surya kita, kata ayah. Itu dia bagian pertama dari bacaan kita hari ini. Judulnya adalah Rumah Dian Terang Sekali. Nah, sebelum kita mulai lanjut ke cerita selanjutnya, Kak Jo punya pertanyaan nih buat teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di rumah lagi mati listrik, apa yang kalian lakukan? Jawabannya pasti beragam ya. Nah, kalau kamu Dot, kalau kamu sendirian di dalam rumah ketika lagi mati listrik, kamu akan ngapain? Belajar dong. Belajar? Kan biar nggak mati gaya. Yang benar. Iya dong. Sebelum kamu belajar waktu lagi mati listrik, kamu pastiin dulu penerangan waktu kamu lagi belajar. Karena kalau penerangannya kurang, mata kamu bisa sakit. Gitu. Kira-kira nih ya, untuk cerita selanjutnya akan seperti apa? Mungkin hujan akan reda dan matahari akan segera terbit. Jadi Dian dan Kak Yoga bisa menjemur panel surianya. Kira-kira betul nggak ya jalan ceritanya? Kita lanjut deh ceritanya. Oke. Syukurlah matahari mulai nampak. Menjelang sore, Dian sudah tak sabar. Panel surya yang disinari matahari selama 9 jam, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Dian. Dia ingin melihat apakah panel surya dapat berfungsi. Sebelum dinyalakan, Kak Yoga mengajak Dian mengecek sekali lagi. Memastikan kalau semua alat sudah terpasang dengan benar. Kesalahan pemasangan dapat membuat alat-alat hangus terbakar. Syukurlah panel surya bekerja dengan baik. Ketika lampu dinyalakan, ruang tamu Dian terang benderang. Dian juga mengajak teman-temannya belajar bersama. Ada Yuli, Andro, Meita, dan Lin. Mereka senang belajar di rumah Dian yang terang. Pada saat itu, di rumah mereka, masing-masing hanya menggunakan lilin sebagai penerangan akibat pemadaman listrik. Kelimanya meminta Kak Yoga menjelaskan mengenai panel surya. Ternyata alat tersebut juga ada kelemahannya. Panel surya memang unggul karena sifatnya mandiri atau dibuat di rumah kita sendiri. Namun, alat ini sangat tergantung pada cuaca. Kalau tidak mendapat sinar matahari yang cukup dalam waktu yang lama, maka alat ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, mereka bermain gobak sodor dan engklek. Halaman depan rumah juga cukup terang karena Kak Yoga memasang lampu di beranda depan. Lampu itu adalah lampu khusus penerangan luar rumah sehingga cahayanya lebih terang daripada lampu di dalam ruangan. Malam itu, berkat panel surya, rumah Dian terang sekali. Itu dia cerita tentang rumah Dian terang sekali. Bagus kan? Iya Kak, ceritanya mirip banget sama keadaan kita hari ini. Nah sekarang Kak Jo mau nanya tentang cerita tadi. Siap ya untuk jawab ya? Oke Kak. Teman-teman di rumah juga siap menjawab ya. Pertanyaannya adalah, apa masalah dalam cerita tadi? Sinta? Apa ya? Aku tahu, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan, jadi nggak ada matahari. Betul sekali. Teman-teman di rumah, jawabannya juga sama atau tidak? Sama. Keren. Jadi tenaganya itu belum terisi penuh kalau tidak ada matahari. Hasilnya, lampu tidak menyala maksimal dan cepat redup. Nah sekarang pertanyaan terakhir ya. Teman-teman siap juga menjawab ya. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Jadi? Ya nunggu mataharinya terbit lah. Betul. Karena panel surya itu menggunakan tenaga surya, yaitu matahari. Jadi satu-satunya cara adalah menunggu matahari kembali bersinar. Jadi gimana? Jawaban teman-teman di rumah ada yang jawabannya benar atau malah benar semua? Kalau ada yang belum benar, coba simak ceritanya lebih teliti ya. Diskusikan kembali bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga, atau teman-teman lain di rumah. Wah, lampunya udah nyala. Anak-anak, ayo kita makan dulu. Pas banget ya, lampunya nyala saatnya kita makan. Yuk. Yuk. Huruf berikut yang tidak termasuk huruf vokal adalah A, I, U, S. O.
Mudah kan membaca mata angin? Mudah banget, Kak. Nah, sekarang kita belajar membaca dana rumah ya. Teman-teman, ikut menjawab juga ya dan menyimak. Kak Jo akan menggambar dana rumah kita. Kalau kamar orang tua berada di timur, berarti kamar kakak dan kamar Dodi ada di mana kamar orang tua? Yeay, aku udah bisa baca arah mata angin. Keren, Dodi. Teman-teman di rumah gimana? Sudah bisa menebak dengan benar? Membaca arah mata angin? Kalau bisa, hebat sekali. Sekarang kita coba buat salah satu ruangan di rumah kalian yang menggunakan arah mata angin ya. Kamu juga, Dot. Oke, Kak. Jawabannya adalah huruf S. S. Kita bersih-bersih dulu nih. Ada. Dodi. Dodi. Kenapa, Sinta? Mana ya? Kak Ju lihat Dodi nggak? Dodi? Nggak lihat. Kamu udah cari kemana-mana emangnya? Udah, Kak. Udah dicari di mana-mana. Tapi Dodi nggak ada. Bener kemana-mana. Udah sempet nyari Kloteng belum? Kloteng? Iya. Yaudah, kita cari yuk, Kak Ju. Yaudah yuk. Aduh. Tuh kan, apa Kak Ju bilang? Dodi ada di Loteng. Gimana, Dot? Udah berhasil belum nih nge-charge baterainya pakai tenaga matahari? Tapi kok aneh ya? Aku udah lama di sini, tapi mataharinya nggak muncul-muncul. Padahal langitnya udah terang. Hah? Kamu nungguin matahari, tapi emang ada apa ke barat? Matahari itu terbitnya dari timur, Dot. Timur? Maksudnya gimana sih? Itu arah mata angin, Dot. Ada timur, selatan, barat, sama utara. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya aku baru kenal sama kata-kata ini. Semalam juga kan, Kak Jo pernah bilang, selatan sama utara. Sekarang, timur sama barat. Maksudnya gimana sih? Sini, sini. Biar Kak Jo yang jelasin ya. Kamu jangan bingung lagi ya. Nih, aku jelasin pakai buku ya. Biar gampang ya. Oke. Jadi gini. Ini adalah gambar arah mata angin. U untuk utara, T untuk timur, S untuk selatan, B untuk barat. Arah mata angin digunakan sebagai pedoman untuk menentukan posisi tertentu suatu tempat atau suatu benda. Jadi, matahari itu pasti terbit di arah timur. Untuk matahari terbenam, pasti terbenam dari barat, sebelah sana. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen melihat matahari terbit, kamu lihatnya ke arah timur, sebelah sana. Tapi kalau mau lihat matahari terbenam, barat lihatnya, gitu. Oh, jadi gitu. Mm-mm. Terus pas kakak bilang ke Sinta, selatan sama utara itu maksudnya gimana sih? Oh, kalau utara sama selatan kayak gini nih. Biasanya mata angin itu bisa kita temui dalam denah rumah atau ruangan. Nah, kemarin kan Kak Jo udah minta tolong ke Sinta untuk ambil barang-barang yang ada di gudang. Kita mulai ambil contoh dari situ ya. Oke deh. Oke. Nah, sekarang Kak Jo udah bikin denah sederhana gudang rumah kita nih. Sekarang tebak ya pertanyaan kakak. Oke deh. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Tadi kan kakak udah bilang lampu darurat ada di dalam rak yang menghadap ke selatan. Berarti lemari yang mana? Menurut mata angin, yang menghadap selatan itu berarti lemari A kan, Kak? Betul, lemari A. Jadi lampu darurat itu terletak di lemari A yang ada di utara, menghadap ke arah selatan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau untuk lilin dan korek api yang ada di laci lemari yang menghadap ke utara, berarti lemari yang mana? Lemari C kan, Kak? Lemari C, betul. Nah, berarti lilin dan korek api berada di lemari C yang menghadap ke utara, berarti berposisi di selatan. Mudah kan membaca mata angin? Mudah banget, Kak. Nah, sekarang kita belajar membaca dana rumah ya. Teman-teman, ikut menjawab juga ya dan menyimak. Kak Jo akan menggambar dana rumah kita. Kalau kamar orang tua berada di timur,
berarti kamar kakak dan kamar Dodi ada di mana kamar orang tua. Di barat kan, Kak? Betul. Kamar Kajo dan Dodi berada di sebelah barat kamar orang tua, di sebelah sini nih. Lalu kalau kamar Sinta berada di utara, berarti kamar mandi berada di mananya kamar Sinta? Itu selatan kan? Betul sekali. Kamar mandi berada di sebelah selatan kamar Sinta. Sekarang udah bisa kan? Yeay, aku udah bisa baca arah mata angin. Keren, Dodi. Teman-teman di rumah gimana? Sudah bisa menebak dengan benar? Membaca arah mata angin? Kalau bisa, hebat sekali. Sekarang kita coba buat salah satu ruangan di rumah kalian yang menggunakan arah mata angin ya. Kamu juga, Dot. Oke, Kak. Kak, kayaknya mataharinya udah mulai naik deh. Kalau kita kelamaan di sini, bisa-bisa kulit kita kebakar nih. Oh iya, benar juga. Yuk kita turun yuk. 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 Gimana, Dodi? Udah selesai belum bikin denahnya? Udah dong, Kak. Nih. Coba Kak Jo lihat sekarang. Wah, udah bagus nih Dodi nih punyanya nih. Udah jago berarti sekarang ya. Coba, apa yang udah kalian pelajari dari kemarin malam? Kalau aku sih jadi tahu soal ruangan. Seperti semalam, pas Kak Jo suruh aku ambil barang-barang di gudang. Aku jadi tahu fungsi gudang dan barang-barang yang ada di dalamnya. Betul. Kalau kamu, Dot? Yang semalam, hah? Aku belajar menghitung perkiraan ukuran buku, Kak Jo. Oh, kalau kosakata baru ada nggak? Aha, aku jadi mengenal kata baru. Seperti barat, timur, selatan, sama utara, Kak Jo. Pinter. Iya, dan kita mengenal arah mata angin dan juga membuat denah ruangan maupun denah rumah dengan panduan arah mata angin. Keren, kalian berarti pada hafal semuanya ya. Hebat, hebat, hebat. Nah, buat teman-teman di rumah, untuk tugas besok, coba buat denah rumah kalian dengan panduan arah mata angin ya. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Teman-teman bisa loh ajak ayah bunda, adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah, pasti akan tambah seru mengerjakan tugasnya. Nah, teman-teman di rumah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah! Sekarang kita nyanyi ya. Di timur matahari. 3, 2, 1. Di timur.